Halo pemirsa, welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 box motor paling favorit menurut netizen. Simak selengkapnya dalam video kami berikut ini. Tetapi sebelum dimulai, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi dan tinggalkan komen demi kemajuan channel Vehicle Science ini. Terima kasih pemirsa. Box motor memang banyak jenis macamnya. Akan tetapi dari berbagai macam jenis-jenis box motor tersebut, ada beberapa jenis box motor yang paling favorit menurut netizen. Ini apa saja kira-kira box motor yang paling favorit tersebut menurut netizen? Mari kita bahas sebagai berikut. Jadi admin telah mengadakan riset dari berbagai sosial media maupun media online. Ternyata memang di para youtuber-youtuber yang membahas box ini juga ya, youtuber Bandung Box dan lain sebagainya, ini memang ada beberapa box motor yang sering dibahas ya. Dan admin mengkerucut pada beberapa jenis box dan akhirnya ditemukanlah 3 jenis box yang merupakan favorit yang paling diminati oleh netizen. Yang pertama adalah box SAT SH42. Box ini memang bentuknya sangat baik sekali ya, ada lengkungan-lengkungan demikian. Box ini banyak diminati oleh para biker. Kenapa box ini paling banyak diminati oleh para biker? Yang pertama adalah box ini jelas dari harganya memang sangat murah sekali ya. Kemudian yang kedua, box dari sisi ukuran ya, dengan harga yang murah dia mendapat ukuran yang cukup besar ya kan, ukurannya besar. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuknya yang oval, sangat futuristik ya, dan warnanya juga ada silver metaliknya, ada listnya juga di bagian tulisan satnya itu juga warna silver. Nah ini kena lampu juga bisa menyala ya, kena sorot lampu. SAT SH42 ini kapasitasnya 42 liter, ya, dimana dia bisa menampung 2 buah helm sekaligus. Kemudian sistem pengunciannya memakai 2 tuas. Dan juga SAT SH42 ini jangan lupa pemirsa, dia juga mempunyai handle sehingga bisa dibawa layaknya seperti koper ya. Tentunya koper-koper seperti zaman dulu kalau anak sekolah itu koper presiden ya. Merek presiden itu yang terkenal ya, anak-anak SD kalau sudah pakai koper merek presiden itu juga sangat bangga. Nah ini memang SAT SH42 juga punya handle, bisa dicopot dan langsung dibawa seperti koper, sehingga apabila kita memang ada barang-barang yang berharga dan cukup banyak di dalam dan kita akan menginap, kita tidak perlu mengeluarkannya lagi dari motor, cukup box motornya ini kita copot dan langsung kita bawa box-boxnya ke dalam hotel atau dalam penginapan yang tempat rumah tempat kita menginap tersebut. Kemudian juga punya sandaran ya, sandaran untuk kursi penumpang yang dijual terpisah. Nah ini bisa, biasanya box motor ini kalau yang memiliki adalah para jomblo, tentunya pemirsa tidak perlu ya kita membeli sandaran. Tapi kalau memang Anda sudah punya pasangan atau sudah punya anak, ini perlu untuk kenyamanan juga dibelikan sandaran lagi yang memang sudah sebenarnya sudah include, maksudnya sudah disiapkan untuk tempat sandarannya tersebut. Tapi memang untuk menghemat dari harga jual SAT SH42 ini, maka dijual terpisah, artinya menjadi opsional. Kemudian juga punya variasi lampu atau light, ini juga yang dijual terpisah. Ini memang strategi bisnis dari SAT SH42 supaya memang menekan harga akan serendah mungkin, seperti itu pemirsa ya. Harga dari SAT SH42 ini berada di sekitaran 600 ribuan. Nah, nanti tergantung toko online yang Anda tuju, memang kita tidak bisa menyamaratakan
apakah ini 650, 630, atau 690. Ini semua tergantung dari toko-toko yang Anda kunjungi. Jelas berbeda-beda, tambah lagi dengan ongkir dan lokasi toko dan juga lokasi di mana Anda berdomisili. Jadi, tapi secara admin riset harganya berkisaran di 600 ribuan. Ya, ini sudah termasuk mendapatkan base plate ya. Base plate ini untuk tatakannya lah, tatakan dari box ini sehingga bisa pas dengan ininya apa? Handlebar-nya ya. Kemudian box kedua yang merupakan admin riset sudah merupakan favorit paling diminati oleh netizen, yaitu adalah box Kappa GK39. Box ini bisa dikatakan adalah merupakan box yang sejuta umat. Kemudian lagi-lagi kita bertanya, kenapa box ini bisa laku keras dan menjadi box sejuta umat ya, seperti Kiai almarhum Kiai Jainuddin MZ. Yang pertama, memang jelas kalau untuk Indonesia harga adalah segala-galanya ya, karena ini box ini harganya cukup murah ya kan. Terus yang kedua, box Kappa K39 ini juga sangat mirip, atau mungkin versi apanya ini ya, sangat mirip dengan Givi A20 ya box ini. Kemudian memiliki kapasitas 39 liter. Nah, jadi kalau main box ini Anda bisa lihat SH42 berarti 42 liter ya kan. K39 berarti 39 liter seperti itu. Ada itu tidak sembarangan penomoran, tapi memang biasanya menunjukkan liter ya. Sama seperti motor biasanya kan 200 apa ini tuh menunjukkan cc-nya ya. KTM Duke 250 berarti cc-nya itu. Nah, ini dalam hal ini box ini menunjukkan literan atau kapasitas isi dia ya kan. Kemudian Kappa K39 ini mempunyai lebar 400 mm, panjang 520 mm dan tinggi 500 mm. Dia juga mempunyai spotlight putih, jadi kalau tersorot oleh lampu dari belakang juga akan menyala. Kemudian dia juga Kappa K39 ini juga mempunyai logo Kappa juga. Dan dalam paket pembeliannya dia mendapatkan base plate dan dua kunci serta mendapatkan satu set baut. Harganya dari Kappa K39 ini adalah sekitar 700 ribuan, sudah mendapatkan base plate, dua kunci dan satu set baut 700 ribuan. Jadi ini harga baru ya pemirsa ya. Kalau harga second mungkin akan lebih murah lagi ya. Seperti itu. Jadi ini memang Kappa K39 ini menjadi box sejuta umat karena bentuknya mirip Givi A20, kotak-kotak sangat gahar ya, kokoh dan maco lah ya ini. Kalau yang tadi SAT SH42 adalah sangat futuristik. Kemudian yang selanjutnya ya, yang termasuk dalam 3 box motor paling favorit menurut netizen setelah admin riset, yaitu Givi E43. Ini adalah box yang mempunyai desain yang kokoh. Kapasitasnya dilihat dari serinya E43, berarti kapasitasnya 43 liter. Panjangnya 54 cm, lebarnya 39 cm dan diagonal 55 cm. Sementara box Givi E43 kesenangan netizen ini memiliki tinggi 31 cm. Dia bisa membawa beban atau menambah beban 3-5 kg. Box ini mempunyai kesan yang maskulin dan kesan adventure-nya sangat terasa. Listnya berwarna silver, sudah garansi 2 tahun. Nah, dia juga mempunyai tombol bukaan, ada 2 tombol warna merah ya. Yang satu atas untuk membuka pintu, bukan buka pintu, buka box-nya itu, yang satu lagi untuk mencopot box dari base plate-nya. Kalau mau dibawa ke dalam hotel atau ke dalam rumah, kita tidak perlu repot-repot memindahkan barang dari box ke koper ke tas kita, tapi langsung kita bawa
sekalian dengan box-boxnya ya. Kemudian ini dengan kapasitas 43 liter dia bisa masuk 2 helm half face ya. Jadi itu pemirsa ya, 3 box motor paling favorit menurut netizen, dan memang angka penjualannya juga cukup fantastis. Yang pertama adalah SAT SH42, lalu yang kedua adalah Kappa K39, yang ketiga adalah Givi E43. Demikianlah pemirsa bahasan kita kali ini tentang 3 box motor paling favorit menurut netizen. Sebelum diakhiri, dimohon untuk ketik like, subscribe, serta pencet tombol notifikasi, dan tinggalkan komen, dan share video kami ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. See you on my next video. Terima kasih.